Yeah. Okay. So, so kita ada solution FeCl3 iron trichloride. Yeah. Dia bagi di sini density dia adalah 1.42 gram per milliliter. Okay, lepas tu dia punya molariti ialah 1.19 molar. Okay. Jadi kita listkan dahulu dia punya data. Pertamanya kita ada density lah. You are given the density. Density adalah mass of solution. Ni density solution. Mass of solution. Bukan mass solute tau. Mass of solution. Okay. divide dengan. Okay. Volume. Of solution. And the value is 1.42 gram per milliliter. Okay. Lepas tu. kamu juga diberikan molariti lah. Molariti. Kita ada mol. Mol FeCl3. Okay, dividekan dengan volume of solution. Yang ni dalam unit liter lah. Is equal to 1.19 molar. Jadi sekarang kita dikenaki mengira mass percent FeCl3 in solution. Maksudnya you have to calculate weight per weight percent. Okay, percentage by mass. Ya. Yeah? Ataupun kita tuliskan sebagai percent weight per weight percent. So sekarang percentage by mass. Percentage by mass apa formula dia? Mass of solution. Okay, dah rapat. Mass of solute. FeCl3 lah. Solute dia sekarang adalah FeCl3. Kita spesifik lah. Ya. Yeah. Mass of FeCl3. Okay, dividekan dengan mass of solution. Darabkan dengan 100% lah. Macam tu. Okay. Tapi kita tak ada pun data mass of ferrum chloride ni. Kan, iron chloride tak ada. Kat sini tak ada, sini pun tak ada. Kan. Mass of solution tak ada juga. Kan. Mass of solution pun tak ada. Jadi sekarang, mana kita nak buat ni? Kita kena ambil satu assumption lah. Kamu nak boleh assume ini ataupun ini ataupun ini ataupun ini. Tak kisah yang mana-mana satu. Okay. Sekarang, kamu ambil satu data daripada atas ni. Okay. Kamu nak ambil yang mana untuk kita assume supaya senang. Supaya kita boleh buat kerja. Volume. Kita nak ambil volume apa? Of solution. Volume of solution. Volume of solution. 1 liter. Pun boleh. Ambil yang ni. Yang ni, tapi yang ni dia dah bagi dah. Kita ambil yang lain. Kita ambil yang, kita cuba ambil yang lain. Kita cuba ambil mole of iron chloride ni pun boleh. Kita ambil mole of iron chloride. Pun boleh juga. Katalah kita nak ambil dia. Tak nak. Kita bagi yang susah sikit. Okay. Kita ambil mass of solution. Sekarang kita cuba ambil mass of solution. Kita ambil mass of solution. Okay. Sebab ini persen kan. Jadi kita letakkan ini sebagai 100. Kita ambil dia sebagai 100 gram. Ambil dia sebagai 100 gram. Lepas tu. Okay, kita assume. Mass of solution, kita anggap dia sebagai 100 gram. Mass of solution kat sini. Kita assume mass of solution sebagai 100 gram. Mass of solution. Okay, equal to 100 gram. Okay. Jadi sekarang kita boleh kira volume of solution lah. Jadi volume solution. Kita boleh kira lah. So kan, kita dah ada ni. Kita ada mass of solution. So that if you want to calculate volume of solution, kita ada
apa? 100 divided dengan 1.42. Ha ni. Okay. So sekarang kita bawa ini ke bawah, kita tukar ni ke atas lah. Jadi volume of solution is equal to 100 divided dengan 1.42. Kita ambil data yang lain sebab saya tak nak ambil daripada calculation yang ni. Jawapan skema tu nanti kamu boleh tiru juga. Ya. Tapi saya tak mau ambil yang tu. Ya. 1.42. Okay. So kita akan dapat dia punya volume solution adalah sebanyak 70.4225 mililiter lah. Sebab unit dia adalah gram per mililiter lah. So kita dah dapat volume of solution sekarang. Okay, jadi sekarang kalau kita dah dapat volume of solution, kita boleh masukkan data tu ke sini. Volume solution 70 kan. Jadi sekarang kalau kita nak dapatkan mole, jadi kita you can calculate mole of FeCl3. So mole of FeCl3, bawa ni volume ni ke sini lah, tapi you have to change to liter lah. So kita ada sebanyak 1.19 times dengan 70 ni. Kita akan kita tukarkan kepada liter you so that you will get 70 divided dengan 1000 lah kan. So you will get 0.074. Kamu akan dapat 0.07 0.4225. Yang ni kamu cuba darab, cuba kamu dapatkan jawapan dia. 0.8302775. Okay, kita dapat banyak ni tau. Ini mole. Ini adalah mole FeCl2. Ini adalah mole FeCl2. So sekarang kalau kita nak kira mass FeCl2, apa kita buat? Kita dah ada mole kan. So if you want to calculate mass FeCl3, so kita dah ada mole kan. So kalau kita dah ada mole, FeCl3, so that we can calculate mass. So nak kira mass, kalau dah ada mole, darabkan dengan molar mass lah. Betul? So kita ada 0.083802 times dengan molar mass dia adalah yang ni. This is the molar mass of FeCl3. So kita ada 162.35. Okay, so kita darab 162.35. Kamu akan dapat berapa tu? You will get 13.605354. Ini gram. So kita sudah ada ini, kan? Jadi sekarang apabila kita sudah ada mass of FeCl3 which is 13.6054 divided dengan ni mass of solution kita dah assume tadi, jangan lupa 100 kan. So ini kita dividekan dengan 100. So that you will get persen dia berapa? Persen dia dapat 13.6061%. Ni persen by mass lah. Okay, boleh tak? Macam tu lah ya. Yang ni kalau kita yang ni saya assume yang saya nak assume tau. Dalam kamu salin dulu. Salin dulu. Medium. Ya. Macam ni kalau
nak assume benda tu banyak mana? Kita assume supaya yang senang bagi kita. Kamu nak assume 50 pun boleh. Kalau boleh kan? Kalau boleh assume yang bawah ni. Kalau boleh assume yang bawah. Tapi saya tadi assume yang atas kan? Kamu janganlah ambil angka macam 49 ke gitu. Ambil macam ni semua-semua ni ataupun ni kan? Mall ni kita boleh ambil satu lah. Mall kalau boleh ambil satu. Tapi kalau mass ni, volume ni, kita ambil dia sebagai 1000 ataupun 500 ataupun 100. Itu jadi akan jadi senang untuk kita. Ambil yang mana-mana satu pun tak apa. Ambil yang mana-mana satu pun tak apa. Kau kiranya kalau macam mol dengan volume boleh ambil macam 1 liter ataupun 1 mol lah. Ya betul. Ambil 1 liter. Ambil 1 liter terus. Yang ni ambil 1 liter. Ataupun yang ni ambil volume ambil 1 liter. Yang ni ambil 100. Tak usah ambil ya angka 30 ke. Boleh juga 30 tu, tak ada masalah sebenarnya. Sebab nanti kita bila kita assume tu, memang nanti dia akan kita akan automatik akan dapat jawapan dia. Nak ambil 30 tapi susahlah 30 tu kan. Jadi susah kita punya angka tu. Ambil 150 ataupun 500 ataupun 1000 lah. Ha, macam tu. Ambil yang mana-mana satu pun tak apa. Cuba kamu kira balik. Kamu assume mana-mana satu ni dengan angka yang kamu suka. Ha, memang kamu akan dapat jawapan lah. InsyaAllah dapat jawapan dia. Okay. Ni boleh ha? Okay. Yang ni jawapan dia adalah 13.6. Kalau kita, yang ni dia assume cara lain pula. Yang ni dia assume 1 liter solution. Jawapan dia sama je. Jawapan dia lebih kurang sama je. Ya. Tapi working dia lain lah. Value dia lain lah. Untuk value untuk working dia lain lah. Tak sama lah. Macam yang saya kira. Sebab saya assume lain. Macam tu. Sebab tu saya kata kamu jangan takut. Assume satu. Sebab bila assume satu, kita assume kita dah boleh solve dua ni. So bila dah boleh solve dua ni, then final answer we can calculate lah macam tu. Biasa soalan dia akan bagi macam tu je lah ya. Okay. Okay boleh salin. Tak ada makan. Hari ni saya buat mie kari. Tak lalu makan nasi lagi. Okay dah ya. So kita dah habis lah number 8 ni. Okay. Masuk je. Dah. Dah habis lah maksudnya kan. Wow dah habis chapter 3. Buatlah nanti soalan camp score tu ya. Soalan camp score tu nanti saya berikan jawapan ni. Tapi cubalah dulu. Okay. Kalau boleh. Sebelum saya bagikan jawapan, kamu cuba dulu soalan-soalan tu lah ya. Nanti tapi saya akan snapkan gambar dia lah ya. Saya snapkan gambar untuk kamu sebagai guideline untuk kamu lah sebab kita jauh kan susah. Kalau sudah dekat biasanya saya akan bagi macam saya print buku tu. Lepas tu saya letak di meja. Sudah nanti akan tengoklah jawapan dia buat sendirilah macam tu kan. Tapi yang ni tak boleh lah. Kamu tak boleh datang college kan. So, saya bagi gambar dia, kamu cuba buat dulu, ya. Cuba dulu asah kamu punya kreativiti menjawab soalan tu lah, ya. Okay, so habis soalan chapter 3 lah, ya. Okay, mari kita lihat soalan objektif. Jangan lupa nanti soalan UPS adalah dalam bentuk objektif. Dia bukan dalam bentuk subjektif tau, ya. Dia dalam bentuk objektif lah. So, kamu tekan dia punya tu nanti. Terus dia akan link kepada mana entah. Lepas tu nanti terus kamu dapat markah dia at the end of the session lah. Kamu akan nampak sendirilah kamu punya markah. Okay, UPS tu buat dekat Google Form ke ataupun dekat Saya rasa dekat Google Form kot. Tu dah bentuk quizzes gitu kot. Oh. Ada masa ke satu soalan quizzes tu? Yang saya tengok satu soalan 1 minit setengah itu kot.
Tak eh. Satu soalan satu minit setengah. Betul lah. 20. Yang sebenar lah kan. Satu soalan. Satu minit ke satu minit setengah itu. Oh, total 30 minit lah. Ha? Macam mana? Jawab soalan tu dalam masa 30 minit ke? 30 minit, ya betul. Ha-ha. Tapi setting tu dia akan bagi sikit lah masa kot. Kau punya internet lah, setting-setting kita nak masuk tu, dia akan bagilah masa sikit lah. Tapi yang tu saya rasa dalam 10 minit kot gitu. So nanti kena buat cepat lah ya. Okay ya. Alright, mari kita lihat soalan objektif ni lah. Okay. Kita ada the mass of bromine atom. Bromine kan. It's 4 times greater. Okay, this is bromine. Okay, the other one we have neon. Neon atom lah. Yeah. Neon atom tu kecil lah kan. Bromine tu besar lah. Okay. Sekali dia kata, katalah dia dia timbang dapat 100 gram. 1000 gram. Kalau neon ni nak capaikan 1000 gram, dia kena banyak lah sebab dia kecil. Betul tak? Dia kena banyak lah. Kan? Sebab dia kecil, nak dapatkan 1000 gram, dia kena banyak lah. Ya? Jadi, maksudnya macam tu lah. Kan? Kalau nak capai 1000 gram bromine, cepat je 2 biji bromine dah boleh dapat 1000 gram. Ini contoh lah kan. Tapi neon ni dia kecil kan. Ni macam buah tembikai. Okay. Kan. Ha, yang ni buah apa? N. Mangga besar? Mangga. Mangga, mango. Ha, mangga lah. Ha. Mangga nak dapat 1 gram ni, 1 kg, 1000 gram ni kena banyak, betul tak? Ha, jadi macam inilah maksudnya lah. Jadi dia kata what is the relative number of bromine and neon atom in 1000 gram of each element lah. Jadi bromine dia besar, jadi 2 biji bromine pun dah sampai 1000 gram. Tapi ini lambat lah. Tapi kalau dalam 1000, kalau kita ada ratio di antara ini yang ini 4, yang ini 1, maksudnya bilangan dia, maksudnya bilangan bromin tu adalah 1 lah. Kan, ini bromin. Bilangan neon mestilah banyak lah. Untuk mencapai 1000 gram lah sebab dia 4 times greater. Itu maksudnya lah. Faham tak ni? Bromin bilangan dia 1 je untuk capai 1000 gram. Tapi kalau neon, kena ada 4. Macam buah mangga dengan buah tembikai tadilah. Nak capai 1000 gram mangga kena banyak, tapi tembikai 1 gitu je. Jadi 1 ni sebab 4 lah. Macam tu. Boleh ha? Okay. So next, which of the following solution with concentration of 0.1 molar contain highest concentration of potassium ion? Okay, kita ada potassium iodide. Potassium iodide macam mana formula dia? Iodide? Iodine kan? I minus, betul? Okay. Potassium K. Inilah. Ini K plus I minus. Iodide. This is iodide. Iodate, ingat tak? Iodide. Iodate. Ni kena ingat balik lah. Kan? Kena ingat balik lah. Ya? Yang ni macam mana formula dia? I minus. Kalau iodate, IO 3 minus. Per iodate, IO 4 minus. Ya, akan tengok balik. Ini first chapter dulu. Okay.
sekarang kita ada potassium iodate. Concentration dia adalah 0.1 molar. Okey. Maksudnya concentration of K adalah sama dengan concentration of the solution lah. So kita ada sebanyak concentration, ni simbol concentration. Concentration K is equal to the concentration of the solution. That mean concentration dia adalah 0.1 molar juga. Okay. Tetapi kalau kita tengok, kita ada 0.1 molar juga. Tetapi yang ini sulfate. Sulfate apa formula dia? SO4 2 minus. Potassium K plus. Maksudnya K kena ada dua lah. So formula dia adalah K2SO4. Concentration of solution adalah 0.1. Jadi concentration of K, kita nak fokus kepada concentration K sebab dia kata kita nak concentration of potassium ion lah. Ya. Jadi potassium ion dalam kes soalan ini, dia adalah double off. Sebab apa dia double off? Sebab bila K2SO4. Ya? Am I? Tak ada. So K2SO4 ni bila dia pecah, kita akan dapat 2K plus dan SO4 2 minus. Jadi kalau ini 0.1, ya, yang ini akan dapat 0.2 molar. So that concentration dia adalah 0.2 molar. Concentration of K. Because K ni dalam satu ion, satu salt of potassium sulfate ni, dia ada dua ion K plus lah. Ha, macam tu. Jadi if you given the concentration of K2SO4, 0.1 molar, that means the concentration of K plus is equal to, is double of lah. Yeah, double of the concentration of K2SO4. That is 0.2. Ni boleh tak? Faham tak ni? Boleh ke? Boleh. Boleh ha? Okay. Tak faham terus tanya tau. Kamu jangan simpan-simpan ya. Okay. Jadi sekarang kita ada four. Madam. Ya. Madam dapat soalan ni kat mana? Saya dapat daripada buku kamu lah. Soalan kita orang lain. Serius lah? Alamak. Soalan kamu lain eh? Oh, I see. Kejap. Ya, saya cari kejap. Nanti kan ada yang tanya tau. Ada yang tanya. Periodic table dia bagi tak? Dia tak bagi tapi dia bagi dalam bentuk macam ni je. Nanti kamu akan dapat macam ni lah. Dapat dalam bentuk macam ni dalam soalan tu. Ya? Kamu kena refer macam ni. Nak kira molar mass ke apa benda ya. Hmm.
Dalam dalam you punya group ada kan? Dekat UKT saya pun tak. Oh, tapi saya kena buka lah kan dah. Sekejap, saya tengok sekejap. Sekejap, sekejap. Tu. Oh, lain lah. Sorry, minta maaf. Tutorial Chemscore, cek itu. Tutorial Chemscore. Hantar dekat husband saya sekejap. Saya buka kat sini eh. Kita. Version. Okay, dalam tutorial. Okay. Dah pening banyak benda. Okay. Alamak. Shift tu buat. Ini kan. Perilah ya. Biasa ni kan. Ini kan. Tapi cuy, okey. Betul. Ni kan betul kan sama kan saya? Haa, madam. Haa, okey. Okey. Okey, okey. Alright. Jadi kita lihat tu. Okay, dia bagi kat situ. A complete combustion of hydrocarbon K. Yeah. Okay, kalau bila dia sebutkan hydrocarbon ni, dia memang organic compound. You have to remember. Dia adalah organic compound yang mengandungi elemen hydrogen dan carbon sahaja. Yeah. Okay. Dia kata, kita bakar hydrocarbon ini. Ya. Yeah. Okay, hydrocarbon K lah ni. Ni K lah, ya. Yeah. Okay, give 0.66 gram
ada yang baru masuk. Okay. Kita ada 0.66 gram CO2 and 0.36 gram H2O lah. Ya. Yeah. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, dia minta kamu memberikan empirical formula. So kita memang tahu dia hanya ada carbon dengan hydrogen saja. So what you do, kamu kena dapatkan berapakah mol carbon dan juga mol hydrogen daripada data inilah, daripada data ini. So macam mana kita nak buat? Macam saya dah pernah ajar dulu. First apa kita buat, you have to calculate mol of CO2. So mol of CO2, kita ada mass CO2 0.66 dividekan dengan, okay, CO2 berapa dia punya molar mass? Carbon 12, kan? So ni 12 lah, ya. Yeah. Okay, oksigen adalah 16.32. Campurkan dua, you get 44. Okay, dapatkan dia punya mol. Yang ini nanti akan sama dengan mol of the carbon lah. Okay, kira saat kat sini. Kira-kira kan kat saya. 0.015 eh, mol. Okay, jadi kalau kita tengok satu mol carbon dioxide ada satu mol carbon kan? Betul. Jadi this is equal to mol of mol carbon lah. So now you can draw a table lah kat sini. Jadi kita boleh letak kat sini carbon, hydrogen. Okay, ini mol. Mol carbon ialah 0.015. Okay. Kita dapat dah mol kan? Sekarang kita nak kira mol hydrogen lah pula, ya. Jadi nak kira mol hydrogen, you have to calculate mol of H2O dululah. Mol of H2O kita ada 0.36 dividekan dengan hydrogen satu-satu dari dua, 16 oksigen. So 18 lah. So 0.38 dividekan dengan 18. So kamu dapat berapa tu? 0.02 betul? 0.02 ya. So kita ni dapat 0.02 lah. So kita boleh kira ratio dia sekarang. Okay. So mana yang lebih kecil? 0.05 lah. So ini dapat 1 kan? Betul. 0.02 dividekan dengan 0.015. Kamu dapat 1.33. Panjang lagi. Macam so macam mana kita nak buat ni? Kalau ingat tak saya pesan, kalau 1 dapat 3 ni kita darab dengan berapa? Darab dengan berapa? Darab dengan 3. Darab dengan 3 lah. Nanti kita akan dapat, darab dengan 3 kita akan dapat 4 point. Dapat 3.99 macam tu kan? We'll get 3.999 something lah. Ya. Yang ni darab dengan 3 kita dapat 3 lah. Ya. Okay, yang ni kita boleh katakan dia sebagai 3 dan 4 lah kat situ. Okay. Tak ada lah. Cacat sikit lah 3. 1. Okay, times 3.99. Hello kak. Tak nak. Ayah nak makan mie kari yang ni. Malam masak lah. Apa-apa ya? Bye. Tak payah, tak payah. Tak payah. Okay. Kenapa tak ada jawapan ni? 0.01. Oh, saya silap. Sorry. Kat sini saya silap. Sorry, kat sini. Yang ni mol hidrogen. Ni mol H2O. Mol hidrogen mestilah double kan? Betul tak? Sorry, kat sini. Ni satu mol H2O adalah dua mol hidrogen. Jadi mol hidrogen tu mol hidrogen equal to double of ni lah kan. 0.04 macam tu. Okay. Sorry. 0.04. Okay. So ni padam balik. Kira saat ni.
0.04. Ni dapat satu lah. Dapat satu. Okay. 0.04 divide-kan dengan 0.2.666. 2.66. Ah, yang ni pun kena, kalau 0.66 ni darab 3. Darab 3 juga. Ha, kan. Ya, times 3. Dapat 8. Dapat 8. Yang ni 3. Darab 3 lah kat sini. Darab 3 kan. Ni pun darab. Ada carbon, carbon 3, H8 lah. The answer is B macam tu. Boleh lah. Okay. So, okay. Next. Ni boleh ke? Ada ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada ya? Nak salin tak? Calculation? Tak ada. Okay, salin dulu. Saya bagi masa. Tengah salin. Okay, salin. Okay, dah kan? Okay. So, tengok soalan yang seterusnya tu. Kata, the number of ions. Ions. The number of ions. Ya. Maksudnya, apa-apa ion, iaitu ion positif ataupun ion yang negatif lah. Ya. Dalam 0.1 mole of iron 3 chloride. Okay. Jadi, sekarang kalau kita tengok ya. Kalau kita tengok, kalau kita ada 1 mole FeCl3, ya, kita sebenarnya ada, okay, 1 mole iron 3 dan kita ada 3 mole ion Cl minus. Sebab yang ni kan, bila kita pecah, ion chloride dia akan pecah kepada Fe3 plus dan juga 3 ion Cl minus lah. Macam tu. Boleh tak? Kita? Okey ke tak okey? Faham tak ni? 1 mol ion chloride ni sebenarnya dia ada 1 mol ion Fe3 plus. Ya? Dan ada 3 mol ion Cl minus lah. Boleh ya? So sekarang kalau kita tengok, okay, maksudnya bila bila saya buat perkadaran, saya buat perkadaran lah, ya, saya buat perkadaran. Okay, saya buat perkadaran. So kita, kalau saya ada 1 mole Fe Cl3, saya ada sebanyak 1 mol Fe3 plus dan plus dengan 3 mol Cl minus lah. Saya ada banyak tu. Ya. Okey, jadi sekarang kalau lah saya ada 0.1 mol FeCl3, maksudnya saya ada sebanyak 0.1 mol Fe3 plus ion. Dan kalau kos 1, 1 dapat 1 ion 3. 1 mol FeCl3 ada 3 mol. Jadi kalau kita ada 0.1 mol FeCl3, maknanya I will have 0.1 mol ion Fe3 plus lah. And also 0.3 mol Cl minus ion. Macam tu.
Jadi sekarang dia nak number of ion. Number of ions. That mean both ions ni kita kena dapatkan number dia. Jadi berapa mol? Sekarang total mol ni kita ada 0.1 plus dengan 0.3. So that kita akan dapat 0.4 mol ions. Ya, iaitu ion Fe3 plus dan Cl minus lah. So if you already have mole of ions, kita boleh cari number of kita, we can calculate number of ions tu. Kita ada mole, darabkan dengan Avogadro lah, 6.02. So 0.4 darabkan dengan 0.4 times 6.02 exponent 23, so that you will get 2.408 times 10^23. Macam tu lah. So the answer is, oh, dia tak bagi dalam bentuk tu. Sorry. Kita ada, ha, jadi sekarang yang ni lah. Empat darab. Total dia adalah 0.4 kan? Yang ni lah 4 darab 0.1 lah. Jadi akan dapat 0.4 lah. 0.4 times Avogadro number. This is Avogadro number lah. Kita dapat ni. Faham ke tak? Tak faham, terus tanya ya. Tak faham, madam. Eh, boleh salin dulu. Boleh salin. Sebentar, ada bersifat dalam. Kamu jangan malu-malu tak nak tanya ya. Baik, kamu tanya terus. Bagi faham. Kalau tak boleh. Tak boleh ni, boleh PM saya ya. Video semalam saya tak masukkan lagi, saya tak buat lagi. Alright, mari kita lihat soalan number 3 lah. Ataupun kita buat, kita solve dulu number atas-atas ni, boleh tak? Solve dulu yang atas ya. Boleh. Okay, kita tengok. Okay, kita ada number 6 ya. Number 6, a gas occupy 345.1 dm cube at STP. Calculate the number of mole of the gas. Yeah. Okay, jadi sekarang nak kira mole senang je kan? Kalau dah diberikan volume kan? Nak kira mole gas. Okay, kita ada volume. Tukarkan dulu kepada, ni dm cube lah, dia dah bagi dalam bentuk dm cube. Divide-kan dengan molar volume lah. So kita ada 345.1 dm cube tau. Dia dah bagi dalam bentuk dm cube, so tak payah tukar kepada dm cube dah ya. Bahagikan dengan molar volume dia. LSTP ialah 22.4. So ini kita ada berapa tu? Kira sat. 345. Divide dengan 22.4 dekat STP. 15.4. Yang ni dah, sepadam yang ni. Okay, mari tengok soalan number 7. Okay, tengok soalan nombor 7. Calculate the molarity of solution form when 1.71. Okay, dissolve 1.71. Dissolve dissolve in 0.5 liter solution lah ni. Water ni maksudnya solution lah. Ya. Yeah. Okay, jadi sekarang apa kita buat ialah, first you have to find mole of mole sucrose lah.
mol sukrose kita ada 1.71. Dividekan dengan berapa molar mass dia tu? Okay. 12 times 12 lah. Betul. Tambahkan dengan 22 times 1. 22 lah. Tambahkan dengan oksigen 11 times 16. Ah, kita kira tu dapat berapa. 12 times 16 plus 11 times 16 342 342. So 1.71 answer kita dapat 5 points. Okay, kita ada 5 times 10 power of -3. Ini dapat mol baru, ya. Yeah? So nak kira molariti. Molarity equal to mole dividekan dengan volume of solution lah, ya, 0.5. So ini boleh cancel satu kan. Yang ni dapat berapa ni? 5. Ni negatif. So 10 power of negative 2. Oh, kita ada berapa tu? So 1, 2, 0.0. 5 molar. Okay, 0.01 molar lah. So answer is D lah. Boleh ha? That is the calculation lah untuk number 7. Boleh salin? First, you have to find the mole of sucrose. Then after you get mole, okay, you can calculate the molarity. Divide by volume of solution tu lah. Volume solution is 0.5. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, ya. Ajar ni kita sambung esok lah pula. Ni dah dekat pukul 11 dah. Ataupun you boleh ke lebih-lebih sikit? Sama esok. Sama esok. Okay, kita sama esok lah. Ya? Okay, esok lagi kita ada masa 1 jam. So kita akan habiskan soalan. Bukan, not tomorrow. Khamis. Khamis. Ya, yeah? 5 to 6 jugalah. Ya? Tak ada apa-apa, ada apa-apa nak tanya tak? Okay, kalau tak ada, kita dismiss lah. Ya. Yeah? Okay. Okay. Assalamualaikum semua. Thank you, madam. 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 Okay. Benda UPS 20 soalan ni? UPS ada 20. 20 lah. Setakat ni 20 lah. Tak anggap dia 20. Tapi tak tahulah less than tu ke. Mungkin less kot. Tapi saya tak pasti lagi. Nanti kita tengok dulu ya. Okay, madam. Thank you, madam.